Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Pidul Bengkel. Untuk membuat lampu kayak tadi, maka ini caranya. Ini lampu sendlet 4 biji. Kalau warna terserah, warna apa aja. Dan ini dioda. Panas. Dioda pakai 5 ampere, 6 ampere juga bagus. 2 biji. Dan ini led strip 12 volt aja ya, yang langsung. Nggak pakai komponen. Dan ini saklar 2 kaki. Serta untuk pendukungnya kabel secukupnya. Oke, kita rakit. Ini untuk dioda. Yang ada cincinnya ini katoda, yang ini ya. Dan ini yang belakang cincin anoda, yang belakang cincin digabung. Digabung seperti ini ya. Selanjutnya, ini saklar 2 kaki. Ini udah ada kabelnya ya. Yang satu, kabel satu, ini disambung ke kaki dari dioda yang digabung ya. Disambung begini ya. Selanjutnya ini kaki dioda yang dua ini nyabang, itu dikasih kabel. Dikasih kabel seperti ini ya. Selanjutnya ini lampu LED strip ini. Ini yang putih positif ya. Yang hijau ini negatif. Nah, ini saya tes dulu, kali aja mati. Dan ini hidup. Jadi kabel yang positif ini disambung ke dioda yang kakinya digabung ya. Nah, seperti ini. Jika udah ini diisolasi biar enggak koslet nantinya, ini jangan sampai gabung. Diisolasi seperti ini ya. Jadi aman. Oke, jika udah kita ke motor. Dan ini saya terapkan di motor Jupiter FX. Ini buka batok ini dan batok kepala ya. Ini lampu sen dan lampu senja Jupiter ini pakai bohlam biasa ya, dan ini cabut semua. Dan diganti dengan lampu ini ya, lampu LED. Jadi keuntungannya lebih irit. Nah, untuk pemasangan lampu LED itu jangan salah ya. Kalau salah dia itu nggak nyala. Nah, kita kan nggak tahu mana yang positif dan mana yang negatif ya. Jadi kalau yang udah paham sih tinggal dibalik kalau nggak nyala. Ini dicek dulu.
Nah, ini nyala, berarti benar. Ini untuk sen ya. Jadi pengecekan seperti itu ya. Sebelahnya juga sama. Ini untuk lampu sen dipasang dulu. Nah, ini untuk lampu sen udah terpasang keduanya. Nah, ini kan lampu senja nih. Ini dipotong aja ya. Kedua kakinya itu dipotong aja. Nah, potong seperti ini dan ini dibiarin. Kalau bisa disolasi. Dan ini dikasih lampu. Nah, seperti ini. Dan kita cari positif dan negatifnya ya. Kalau nggak tahu dicek pakai aki. Nah, ini kalau di Yamaha hitam itu masa ya atau negatif. Jadi kalau ini nggak nyala itu dibalik. Seperti ini ya. Jadi biru ini positif, hitam ini negatif. Dan yang kabel negatif itu disambung ke positif, kabel positif lampu sen ya. Ini pasang dulu. Nah, seperti ini. Ini saya sambung kabel. Gampang disolasi ya. Dan ini lampu senja kanan ya. Jadi ikutnya sen kanan. Ini soketnya sen kanan. Dan ini yang negatif dari lampu senja ini itu disambung ke kabel positif ya. Positif sen kanan. Di sini warnanya biru ya. Hijau tua. Pokoknya yang di tengah. Seperti ini ya. Selanjutnya ini untuk lampu senja ini sama dipotong juga. Ini potongannya biarin. Nah, kita butuh ininya. Ini dikasih lampu. Biar enak ini jadi negatif ya. Dicek dulu lagi. Ini benar. Dan ini disambung ke positif, kabel positif dari sen kiri ya. Di sini warnanya coklat, coklat tua. Ini kabel yang negatif ya. Oke, jika udah ini yang positif dari lampu ini, kabel ini itu digabung jadi satu. Nah, digabung seperti ini. Dan ini dikasih kabel lagi. Nah, seperti ini ya. Ini saya solasi dulu. Nah, disolasi seperti ini biar aman. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke motor. Nah, ini untuk saklar saya pasang di sini ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini lampu LED strip ini sebagai lampu indikator ya, indikator lampu hazard. Saya tempatkan di sini.
Nah, saya pasang seperti ini ya. Sengaja kebalik biar yang kelihatan itu cahayanya aja. Jadi nggak silau. Dan untuk kabel negatif dari lampu ini itu ke masa ya atau ke rangka motor. Saya taruh di ini, saya taruh di sini ya. Yang penting ada besi, ketemu besi. Rangka motor itu sama aja dengan masa. Nah, seperti ini. Kemudian ini kaki kabel yang dari kaki saklar ini yang polos, yang enggak ada diodanya, itu ke kaki flasher ya. Ini flasher yang udah dari motor ya, bukan bikin, bukan tambah flasher lagi. Itu disambung ke, digabung ke kaki kode L. Ini L, ini B. Kelihatan ya, ini B, ini L. Jadi ke ini. Nah, seperti ini ya. Ini pasang aja dulu. Selanjutnya, dan ini dua kabel ini kuning itu yang dari cabangan dioda ini ya, itu ke kabel positif sen kanan dan positif sen kiri. Nah, seperti ini ya, ini diisolasi biar biar aman. Dan ini kabelnya yang kuning ini bisa dibolak-balik ya, mau sen kanan ke kiri itu sama aja. Oke, jika udah, selanjutnya tinggal satu kabel ini merah yang dari lampu senja ini, itu ke flasher ya, ke flasher lagi. Nah, jika tadi yang dari saklar ke kode L kabelnya, yang merah ini ke kaki kode B ya. Seperti ini. Dan ini dipasang kembali. Dan udah selesai ya. Ini soket dari ini dipasang ke tempatnya. Ini kotak saya on. Ini sen ya. Nah, kalau ke sen seperti ini. Ih, keren. Nah, ini sen kiri. Dan ini sen kanan. Ini untuk sen belakang normal ya. Dia nggak pakai, nggak ganti lampu LED. Dan ini saya matiin sennya. Dan ini saklar lampu hazard dinyalain. Nah, ini tadi yang saya pasang di sini sebagai lampu indikator ya. Ini belum saya rapihin, jadi nah ini sebagai lampu indikator. Dan begini nyalanya. Wih, mantap. Jadi nggak makan aki ya. Wih, keren. Wih. Kalau malam kayak gitu.
cakep. Apalagi kalau warna lampu itu terserah Anda ya, mau warna apa. Kalau mesen sambil gas, sambil ngasar itu kayak gini. Jadi sen itu kalah ya, kecuali lampu hazardnya dimatikan. Dia mau mesen. Jadi jika lampu hazard nyala, itu indikator sen mati ya. Nah ini penggantinya ini. Kalau ini nyala, ketip, berarti tandanya lampu hazard itu aktif. Oke teman-teman, itu dulu dari saya. Barangkali bisa bermanfaat untuk Anda. Salam, Pidul Bengkel.